satwa kami. Dan selamat menyaksikan. Nah, mengunjung semua Rangkong Badak, come from Borneo and Sumatra. This bird is a hornbill with a long beak. Rangkong Badak memiliki jula kecil di atas payungnya. Rangkong Badak memiliki bentangan sayap bisa mencapai 110 cm. Rangkong Badak memiliki makanan favorit yaitu berupa biji-bijian, khususnya biji buah arang. Sangat dari hutan Kalimantan dan masyarakat suku Dayak menempati kasta tertinggi pada burung ini. Dan juga nih masyarakat suku Dayak biasanya menempati kasta tertinggi pada burung ini juga sebagai media komunikasi dengan arwah para leluhur. Nah, kami ini sudah ada anak biturong ya yang merupakan hasil program PD Hudung Hingga Pengunjung semua biturong ini memiliki ekor yang panjang untuk digunakan menjaga keseimbangan saat berjalan di atas dahan pohon. Selain itu, fungsi ekor yang kuat dan juga panjang ia gunakan untuk mencapai makanannya yang jauh seperti telur burung dan juga mamalia yang kecil. Pengunjung semua perlu diketahui ya, biturong ini merupakan jenis satwa karnivora atau pemakan daging-dagingnya. Biturong ini juga sangat dilindungi oleh undang-undang dan juga pemerintah karena populasinya sudah sangat. Halo Messi, hebat banget Messi ya. Dan sekarang Messi, ayo balik lagi. Ayo Messi, balik lagi nih. Kayaknya banyak pengunjung yang mau bermain lagi sama Messi. Coba Messi, balik lagi. Oke, boleh bawa tangan sebelah kirinya diturunkan supaya Messinya dapat fokus dengan baik terhadap petugas kami ya. Nah, Messi sekarang diambil Messi uangnya. Ayo Messi, lumayan tuh Messi buat beli kacang ya, nanti kita jajan uangnya. Oke, ayo Messi balik lagi, hebat banget ya. Ayo Messi balik lagi sama kakak petugasnya. Oke, uang kami terima masuk kantong. Ada lagi kami pengunjung semua yang mau bermain. Messi diambil uangnya, yuk Messi. Ayo Messi diambil, oke hebat. Sekarang Messi balik lagi ya. Ayo Messi balik lagi. Lumayan tuh buat nambah-nambah uang jajan. Lagi-lagi uang kami terima masuk kantong. Tangan sebelahnya atau tangan sebelah kiri boleh dicabut saja. Oke, terima kasih. Ayo Messi sekarang balik lagi yuk. Ayo Messi, masih ada lagi nih uang yang harus dikembalikan. Oke, hebat banget ya. Boleh ibunya tangan kayalah kebun binatang gandut. Nah, selanjutnya kali ini giliran Ronaldo yang akan mengendarai sebuah skuter mini nih. Ayo Ronaldo, coba tak bawa Ronaldonya ya. Sekarang Ronaldo tunggangi skuter mininya. Ayo Ronaldo yang semangat. Ronaldo hebat banget. Mari tepuk tangan semangat yang paling meriahnya untuk Ronaldo. Nah, pengunjung semua, kali ini Ronaldo akan mengendarai sebuah selendang kayu seperti ini. Hebat banget, terbukti ya bahwa satwa ini memiliki keseimbangan yang sangat baik. Pengunjung semua, selanjutnya ada permainan favoritnya Ronaldo yaitu serodotan. Pengunjung semua, kita hitung bareng-bareng ya. Ayo Ronaldo, siap-siap. Satu, dua, tiga, dan ayo Ronaldo. Dan shoo! Maro, tepuk tangan yang paling meriahnya. Ayo Pak, diacak-acak-acak terus ya. Sampai bingung nih Juninya. Oke, sudah selesai ya. Sekarang Juni, ayo tebak di mana ya? Kira-kira di mana nih? Wah, tepat sekali pengunjung, hebat banget. Oke, coba putaran kedua Kak. Sekarang diacak-acak-acak-acak-acak-acak-acak lagi Kak. Coba Juni tebak di mana? Wah, lagi-lagi tepat pengunjung, hebat banget. Oke, mungkin
dadar yang pengunjung yang bungan airnya. Coba Ronaldo mandi yang bersih ya, kan tadi habis bermain nih. Biar makin bersih kak Ronaldonya, jangan lupa pakai sabun ya. Biar Ronaldonya tambah wangi kak. Coba Ronaldo, sudah? Okay. Lulu, kenapa kak? Waduh kok keluar lagi, kenapa? Gak ada airnya, coba cek penampungan airnya kak, gimana? Gak ada juga, gimana dong pengunjung? Ayo Ronaldo, cari solusinya ya. Biar kamu bisa mandi, kira-kira solusi Ronaldo apa ya? Coba cari solusi Ronaldo, seperti apa nih biar kamu bisa mandi Ronaldo? Iya kayaknya lagi mikir Ronaldonya biar bisa mandi nih. Nah kira-kira seperti apa Ronaldo? Wow ternyata Ronaldo bisa memompa airnya sendiri. Mari tepuk tangan yang paling meriahnya untuk Ronaldo. Air Ronaldo pompa sampai penuh. Air Ronaldo airnya sudah penuh. Nah habis mandi jangan lupa kan Ronaldonya pakai handuk. Biar Ronaldonya gak masuk angin kak, sudah okay. Lululululu, itu apa kak? Waduh itu apa kak? Gak boleh Ronaldo yang bawa, Ronaldo nakal, gak boleh gitu. Kita lanjutin aja ya, mohon maaf pengunjung semua Ronaldonya salah bawa nih. Maro, tepuk tangan yang paling meriahnya untuk Ronaldo. Gimana, terdengar? Terdengar ya, kami akan mulai dari angka 5, pengunjung bebas menambahkan angka berapapun, asalkan jumlahnya jangan lebih dari angka 15. Kalau gitu, mau 5 ditambah berapa pengunjung? Tambah 4 kakak katanya, boleh ya? Ayo Ronaldo, 5 ditambah 4. Wah, tepat sekali, hebat banget, coba deh ya. Kita tes lagi, kali ini mau 5 ditambah berapa pengunjung? Tambah 2 kakak katanya boleh ya. Ayo Ronaldo 5 ditambah 2. Kakak, kelebihan kak itu kak, waduh kenapa tuh? Kenapa? Gak belajar, pantesan aja ya salah. Adik-adiknya harus rajin belajar ya supaya pintar. Harusnya 5 ditambah 2 berapa sih adik-adik? 7 kakak, kita coba tes satu kali lagi ya. Ayo Ronaldo 5 ditambah 2. Wah tepat sekali Maro. Oke sudah ada 2 nih, masih ada yang lain. Kita tunggu yang lainnya ya. Coba kita tunggu yang lainnya. Kita nantikan bersama-sama ya. Wah lucu sekali ya. Mereka lagi sangat aktif-aktifnya nih mengunjung semua. Kita suruh duduk dulu dengan rapi ya. Coba teman-teman duduk dulu dengan rapi. Nah pengunjung semua di sini personilnya sudah lengkap. Pengunjung semua tak kenal maka tak sayang. Di sini sudah ada Excel, Femi, Mario, Popo, dan juga Pongo. Gimana kak, sudah siap? Siap ya, pertama-tama kami akan melompati sebuah rintangan yang telah kami sediakan. Mohon maaf adanya boleh duduk dulu di tempatnya supaya satuan kami dapat fokus dengan baik. Ayo Temi, lompat. Balik lagi Temi, maro, tepuk tangan yang panggilannya untuk Temi. Nah selanjutnya kali ini giliran Excel yang katanya akan lompat lebih tinggi. Lompat, balik lagi Excel. Coba balik lagi, kira-kira Excel bakal ngapain? Wah, jalan kak. Pengunjung semua, ternyata Excel memiliki kemampuan lain nih. Selain bisa lompat, Excel juga bisa berjalan dengan kedua kaki sambil berjalan jinjak. Pengunjung semua perlu diketahui nih bahwa satwa ini memiliki otot kaki yang sangat baik. Ayo Excel, coba sudah selesai nih. Baru, tepuk tangan semuanya yang paling keren-nya untuk Excel. Selanjutnya, ketiga teman-teman kami ini akan keliling kebun binatang Bandung pakai mobil barunya nih pengunjung. Waduh, asik sekali ya. Hati-hati di jalan kak, jangan ngebut. Baru, tepuk tangan yang paling keren-nya untuk ketiga teman-teman kami. Nah, pengunjung semua, selanjutnya kali ini ada aksi dari Pomo yang katanya akan membakti sebuah bendera merah. Ayo Pomo, ambil ancang-ancang, siap-siap, 1, 2, 3, 4.
Kampung Yun semua, selanjutnya ada aksi mengemaskan dari Popo yang akan menari salsa. Si Kecil Mario dan juga EXO maju jalan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itulah semua yang mereka dalam mendorong sebuah silinder kayu. Namun muncul mereka hebat sekali ya dalam bekerja sama. Mario, tepuk tangan semangat yang paling meriahnya untuk keempat teman-teman kami. Nah sekarang teman-teman duduk lagi yang rapi ya. Ayo EXO duduk lagi yang rapi. Nah, menunjuk semua, kali ini ada aksi dari Popo dan juga Bongo yang katanya akan joget goyang Duma. Selanjutnya kelima teman-teman kami ini akan membuat aksi baris berbaris. Di baris pertama sudah ada Popo, kedua Popo, ketiga Temi, dan yang terakhir ada si Kecil Mario nih. Ayo teman-teman baris yang rapi, maju jalan, kiri kanan, kiri kanan, kiri, hop hop hop. Oke hebat sekali ya. Nah mengunjung semua, selanjutnya kami membutuhkan dua orang partisipan untuk berinteraksi lomba sayur-sayuran. Mengunjung semua, sebelah sini akan ada Hedgehog atau Landak Mini. Hedgehog atau Landak Mini ini merupakan satwa insektivora, pemakan ulat dan juga serangga. Wah sepertinya Hedgehognya malu-malu ya. Kalau gitu sebagai persembahan terakhir, kali ini kami akan menampilkan satwa endemik yang berasal dari Pulau Jawa. Langsung saja inilah dia, Landak Jawa. Landak Jawa merupakan satwa pengerat terbesar ketiga setelah kapibara dan juga berang-berang. Landak ini memiliki bintang sangat tajam. Demunjung tahu gak bahwa melepang pisang bisa digunakan untuk mengantisipasi dari tajamnya duri landak. Dan save our wildlife, lindungilah kehidupan alam liar. Menuju semua, dan itulah dia pentas aneka satwa siaga hari ini. Semoga dapat menambah wawasan dan juga kecintaan pengunjung terhadap satwa liar dan juga satwa dilindungi, agar kelak anak cucu kita masih dapat menyaksikan keberadaan mereka. Bagi pengunjung semua yang peduli terhadap konservasi, boleh memasukkan anaknya ke dalam kotak yang telah kami sediakan. Atas kepedulian dan kebersamaannya, kami ucapkan terima kasih. See you next time and